Aku Koyum. Menyesuaikan diri di tempat yang baru bukanlah mudah. Tapi ia bukan perkara yang mustahil. Tak lama lagi ada lawatan tahun 6. Dapat ke aku join? Awak join ke lawatan tu? Saya tak tahulah mak saya bagi ke tidak. Awak pula? Saya pun tak tahu mana bagi ke tidak saya pergi. Awak rasa best ke lawatan tu? Best kot. Apa? Duit kelas dah hilang? Haa. Awak letak mana ni? Dalam beg ke? Serius dah duit kelas kita hilang? Ya lah, aku cek dalam beg tak ada. Weh, kau jangan main-main ke kelas tu. Aku dah cek banyak tempat dah tak ada dalam ni lah. Kau cek betul-betul. Haa, tak ada. Ya Allah, habislah aku. Mana pula aku letak sampai duit tu? Rasa memang aku letak lelok dalam beg ni. Agaknya lah. Mana duit tu pergi? Dah lah banyak kot. Mesti ada orang ambil tu. Berapa duit hilang? 500. Masya Allah. Betul duit kelas tu. Kenapa kita orang baru tahu kan? Nak, saya suruh aku pegang dulu. Duit tu untuk pergi lawatan tahun 6. Tapi duit tu kan dah hilang. Macam mana kita nak pergi lawatan? Weh, ingat tak? Kan kita dua nampak Koyum dekat dalam kelas kan? Time rehat? Haa dah, setiap hari kan dia tak turun rehat. Tak Koyum yang ambil duit tu. Takkanlah Koyum buat macam tu pula. Takpelah, esok kita tanya dia. Kau buat apa? Tak ada apalah. Aku puasa je. Aku puasa. Okey, murid-murid. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan. Koyum, kenapa kamu macam mengantuk je? Kamu puasa ke? Saya mengantuk je. Okey, kalau macam tu, awak pergilah basuh muka dulu. Okey. Okey, baik. Kita dah habis pembelajaran kita pada hari ini, ya. Saya dengar dalam kelas ni ada duit hilang. Betul ke? Betul, Ustaz. Saya pun dengar macam tu juga. Ustaz, duit kelas kita hilang, Ustaz. Tak dapatlah kita pergi lawatan. Kamu letak kat mana duit tu? Tante Koyum yang ambil duit tu, Ustaz. Dekat hati je Dennis cakap aku ambil duit tu. Bukan aku yang ambil. Kau kami duduk kelas. Bukan aku yang ambil. Kau jangan main tuduh. Tak baik tuduh-tuduh. Awak ada bukti ke? Itu Ustaz, kita nampak je dia dalam kelas Ustaz waktu rehat. Malam ni, saya rasa biar awak cek betul-betul dalam beg awak tu. Mana tahu ada terselit kat mana-mana ke? Ha, tu ada tu. Salah letak rupanya. Lain kali, jadi dengan Iman, tak payah nak tunggu. Jangan main tuduh je. Jom. Kita orang minta maaf sebab salah sangka. Kali-kali siasat dah dulu.
Alah, kenapa eh? Jom kita tanya dia. Jom. Cuma tak cukup duit je, nak makan. Tak, iya ke? Kenapa tak cakap dengan kita orang? Kita orang pun terus makanan. Hari demi hari, alhamdulillah, aku dapat menyesuaikan diri aku di Seriti. Benda yang dah berlalu tu, biarkanlah berlalu. Kawan-kawan juga meraihkan aku di sini. Kami semakin akrab antara satu sama lain. Aku tidak lagi kesepian. Sungguh indah ukhuwah yang dibina kerana Allah. Aku sangat menyayangi persahabatan ini. Kami makan sama-sama, solat berjemaah. Jom solat jemaah. Jom. Aku juga memohon maaf atas salah faham yang berlaku. Aku bersyukur kerana kawan-kawanku tidak meninggalkanku keseorangan. Terima kasih kawan-kawan atas segala memori manis kita bersama. Semoga ikatan ini kekal sampai bila-bila. Bagai dalam mimpi, pejam celik, kami akan meninggalkan alam sekolah rendah. Terasa seperti semalam, kami baru saja mendaftarkan diri di Seriti. Kenangan bersama guru-guru, sahabat-sahabat dan adik-adik takkan kami lupakan. Sungguh banyak memori pahit, manis jatuh bangun kami di Seriti. Terima kasih ibu ayah atas penat lelah menghantar kami di Seriti. Terima kasih guru-guru yang juga banyak menghabiskan masa, tenaga dan wang untuk kami. Sungguh, jasa kami tak ternilai. Terima kasih atas setiap didikan dan keringat dalam mengajar kami erti kehidupan. Kami sayang semua guru di Seriti Jengkiu. Buat rakan-rakan seperjuangan, tibalah sudah hari perpisahan buat kita semua. Maka benarlah, tiada yang kekal selamanya di dunia ini. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Suka duka menjadi penghias dalam 6 tahun kita di sini. Perpisahan ini tentu berat untuk kita semua. Walau apapun, jangan pernah lupakan persahabatan ini. Meski ada jarak di antara kita, kita tidak akan pernah merasa jauh kerana persahabatan itu tidak boleh diukur dengan jarak tetapi dengan hati. Manusia merancang pertemuan, namun Tuhan yang menentukan jika akhirnya harus ada perpisahan dan tidak akan ada perkara yang perlu disesalkan. Terima kasih guru-guru dan sahabat-sahabat atas segala kenangan. Semoga kita akan bersatu di syurga.